Okay, Budi bersama dengan pemenang itu dia. Okay. Tak sangka tali pertama ini memegang tali pertama. Okay. Saya ini dia. So, apa perasaan Sheila Hamzah setelah diumumkan menjadi pemenang? Alhamdulillah untuk award yang pertama dimulakan pada malam ni adalah dua kumpulan popular. Saya mewakilkan Tiga Suara. Syukur Allah setelah 12 tahun ini adalah anugerah pertama yang saya rasa sangat berharga. Saya nak terima kasih kepada semua peminat yang menyokong fans saya, Sheila Las, fans Kak Limai Zura, Jackie Winter, Fan Club dan semua yang menyokong projek Tiga Suara. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay. Hello, okay, fashion show pada malam ni. Actually, ni saya ambil inspirasi daripada Datuk Siti Nurhaliza membuat persembahan lagu Nirmala ketika juara lagu. So, saya inspired by choice of color. Dan ini a bit traditional lah sebab lagu Nirmala kan. So, cakap besar. So, this is the very first time saya pakai baju macam ni. Terima kasih Hazwani Osman dan makeup Kak Fiza dan Uzai Dugin. Terima kasih. Okey, nak tanya, puas hati tak dengan persembahan tadi? Nyanyi lagi. Setiap manusia tu tak pernah berpuas hati atas diri dia sendiri. Tapi apa yang saya boleh katakan, sekiranya saya diberi peluang, saya boleh buat much more better, insyaAllah. Tapi itu yang termampu ketika itu. Pendapat Sheila Hamzah tentang keseluruhan ABB malam-malam ni? Saya rasa pada malam ni semua orang tu dashing, tampak sangat bergaya dan saya rasa very colourful as well. Saya rasa pada tahun ni memang ABB, EBH memilih tema yang saya kira paling senang untuk kami berkarya dari segi baju dan sebagainya. Saya rasa memang sangat-sangat meriah lah sebab disebabkan oleh kehadiran ramai artis daripada biasa. Okeylah, banyak-banyak keputusan yang kita dengar. Yang satu kejutan lah buat Sheila Hamzah. Saya rasa keputusan yang mengejutkan adalah kemenangan Zizan Razak. Okay. Merampas trofi daripada Azil Haji Nawawi. Tapi saya kira benda tu, it's a circle of life. Dalam life pun seperti itu juga. Dan saya rasa saya nak tabik spring kat Pak Neil. Sebab Pak Neil, apa yang Pak Neil buat sebentar tadi adalah sesuatu yang saya rasa tak semua orang ada keberanian itu untuk memberikan trofi sendiri kepada orang yang memenanginya. Saya rasa cukup seronok sekali melihat itu. Terima kasih Pak Neil for that. Dan tanya pada Zizan Razak. Okey, last kali, persembahan yang paling mantap ah. Dan you rasa? Persembahan yang paling mantap, of course, saya rasa yang paling best kali memang Jana Zain dengan Lana. Saya rasa macam, oh dah habis ke? Dekat tak boleh lagi. Tapi macam, dia memberikan satu impact di mana itu, that's the climax. And saya rasa cukup terhibur dengan persembahan itu. Sebab terima kasih Kak Jana Zain dan juga Abang Lan. You guys are the bomb. Amazing. Ucapan terakhir untuk Sheila Las. Okay, kepada semua Sheila Las yang mengundi Syah, terima kasih banyak-banyak atas semua sokongan dan dukungan anda. Tak apa, pada tahun ni untuk penyanyi wanita popular bukan rezeki Syah. Tanya kepada Yuna, she deserves it. InsyaAllah pada ketika saya dapat merangkul anugerah tersebut, saya berada dalam keadaan yang di mana di atas sana. Dan ini semua adalah atas sokongan dan juga dorongan anda. Tanpa anda, siapa dah saya. Terima kasih dalam video.